Tasbun. Selamat pagi Bapak Ibu yang dihormati. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti acara seminar pada hari ini dengan nyaman. Selamat bergabung dalam seminar Hari Pers Nasional 2024 DKI Jakarta dengan tema Selamatkan Planet Bumi Melalui Penerapan Prinsip ESG Minggu 18 Februari 2024. Mohon tepuk tangan untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bapak Agus Yustianto. Terima kasih Pak Pers Nasional 2024 Jakarta, para tamu dan peserta seminar hybrid. Jadi mohon izin Bapak dan Ibu, sebagian peserta seminar pada hari ini mengikuti secara hybrid dengan tayangan YouTube dari BWI. Mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Untuk itu, hadirin kami mohon berdiri. Menjelaskan kerusakan lingkungan akibat atau grazing land.
yang tidak diatur dengan baik. Kemudian ada gerak yang dikenal dengan teori tragedi of the calm, memperkenalkan istilah weak problems untuk menggambarkan masalah-masalah sosial yang terdiri dari banyak variabel dan pemangku kepentingan, hingga 9 yang menyimpulkan sebuah teori untuk memperkuat masyarakat setempat untuk mengelola situs isu lingkungan yang dihadapi tadi, tentunya menuntut pemerintah Indonesia untuk terus berbenah diri. Tantangan yang dihadapi yang semula hanya sebatas permasalahan kerusakan lingkungan, kemudian yang akan saya beri contoh kasus kawasan hutan Indonesia. Saya juga akan menyampaikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dapat dilakukan di kawasan hutan selama diterima oleh sosial masyarakat setempat dan atau sering kita dengar terminologi economically feasible, socially accepted, and ecologically sustainable. Nah, tentu sudah bukan saatnya lagi kita memperhatikan tentang bahasan kita pada pagi ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera lahir batin, berkembang tinggal, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam konteks itu, maka kebijakan operasional pemanfaatan sumber daya alam harus dengan menjaga tetap terjaminnya hak konsumsi. Wawa gua tanah kusai cindo, ibu kota oku selatan, obelim niwa saka selabu jadi batang arim kumori. Daya haji rana semuanya kisah saling matongku seiluna saka sampai serasan seandainya sukawan yang diom budaya. Tantahi kan jauh di tanah rantau, ingo di gawi saikoradu alam bawa
perihal wilayah di provinsi bekerja sama dengan pengacara itu silakan saja. Tadi juga ada pertanyaan, apakah ini non-litigasi saja? Tidak. Kalau yang non-litigasi itu adalah tanah legal, ya. Kalau LKBBH-nya akan dipimpin, tapi kalau LKBBH adalah pada bisnis saya yang berada di bawah wakil ketua bidang pembelaan wartawan, makanya harus tetap koordinasi. Baik, Pak Mas. Oke, Pak Mas. Secara teknis cukup ya. Untuk bidang-bidang wartawan, jadi karena waktu kita sangat sempit, sementara cukup bahwa syarat-syarat rekomendasi kita LKBBH sudah terbit di hari pers yang akan datang. Kita ketemu lagi wakil ketua bidang hukum bidang wartawan ini, ketemu lagi untuk mengevaluasi perkembangan kita. Secara teknis nanti diskusikan di grup wakil ketua bidang hukum bidang wartawan. Pesan ya, kami tetap juga ada yang berikutnya. Terima kasih. Berikutnya bidang pemerintah daerah. Bidang pemerintah daerah ini kita membahas soal pewanas dan manifest nasional. Kita juga membahas soal usulan anugerah yang diperlukan. Bagaimana ya opinya teman-teman nanti akan mendapatkan penjelasan dari bidang daerah dan juga ketua panitia tetap anugerah PBI. Bang Deni Kurnia, Bang Heri Rawas, silakan ke depan. Masih sementara, pewanas mempertandingkan 14 cabang olahraga. Nomornya belum diputuskan. Domino. Ah, nanti kita pakai cabur gaplek. Gaplek punya nomor 3 nomor. 3 medali emas. Hadirin dulunya ketua anugerah PBI dan Bang Aris Sadikin, ketua bidang pemuda daerah. Nah, kita ingin hari pers tidak ditunjuk dadakan. Tidak ditunjuk dadakan. Nah, kemarin kita ketemu Bang Alvin dan Kepri untuk baik dulu kita berguna, mereka bersedia untuk senang. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu ini sedikit, saya maksud sedikit, terima kasih banyak, terus banyak. Bapak-bapak, bidang anugerah ini sudah ada sejak 2 periode kita. Satu anugerah kita namanya Pena Emas. Ini diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa kepada pers dan berjasa kepada kita. Yang kedua, nama anugerahnya adalah Anugerah Jurnalistik, yang selama ini kita beri nama Anugerah Adi Negoro. Dan sekarang ini, di bawah kepemimpinan Pak Atta, waktu itu, anugerah ini ditambah satu lagi, yakni Anugerah Kebudayaan. Jadi di zaman Pak Atta memimpin PBI, itu ditambah satu lagi anugerah, bernama Anugerah Kebudayaan. Dan di zaman Bang Henry Sihabangun ini, tambahnya bukan satu, tapi tiga tambahnya. Ada tiga lagi anugerah KM dan yang ketiga anugerah pendidikan. Jadi total sekarang, sejak PBI 45 tahun yang lalu, itu sampai hari ini sudah 6 anugerah yang setiap tahun insya Allah akan diberikan ke pada rekan-rekan atau mitra kerja PBI. Satu anugerah, anugerah kebudayaan, keempat anugerah UMKM, kelima anugerah pendidikan, dan yang keenam adalah anugerah lingkungan. Barangkali untuk tiga anugerah ini, kita sudah fasih lah ya, sudah khatam lah untuk pemberian anugerah ini. Yang kita katakan ini adalah Pena Emas pendidikan. Kita memberikan kepada SMA, oleh PBI Provinsi. PBI Provinsi kemudian meminta kepada PBI Kabupaten Kota juga mengusulkan. Jadi jalurnya Kota Kabupaten Kota mengusulkan ke PBI Provinsi,
provinsi kemudian mengusur dari Indonesia. Ada banyak. Oke, sementara 2025 Kevin dijalankan ya. 10 tahun ke depan apanya jalannya. Sementara kita diskusikan. Gimana dia? Sama. Oh, ya sama. Lampu 26. Ada saingan 2027? Ya.
Bahkan kan kalau menyesal selama juga bertahun-tahun terhadap Pogja, nah sekarang untuk kontribusian. Kamu mau konferensi, tapi tidak sampai di jadwal kita, DPS tidak terkeluarga. Tapi begitu sampai di jadwal kita, langsung ke DPS-nya. Satu bulan kalau kita berkabin, memverifikasi sehingga kita terbitkan DPT. Setelah DPT ada, masuk ke ini. Setelah DPT ada ya, kejadian di dia, DPT dikeluarkan. Kartu saya masih hidup, tapi nama saya tidak ada di DPT. Itu kita setuju, kita pak. Tanahku saya cindo, ibu kota aku selatan. Oh belimpo niwan saka selabu, jadi batang lain ku mori. Daya hajiran semuanya kisah saling matongku seiruna saka sampai serasan seandana sukawanya di om budaya tantahi kan jauh. Sosial media itu harus berkualitas, jangan sampai damage-nya terlalu besar dibanding dengan hal positifnya. Pers, media, industri pers, untuk bisa bertahan dan sampai kalah dari sosial media. Kuncinya apa? Kualitas. Dan saya sampaikan tadi, tolong kalau berbual berita, jangan berangkat dan jangan berkualitas. KPU pun kalau minta bantuan,
misalnya contoh di Tolikara longsor jalan karena hujan, logistik tidak bisa masuk ke Tolikara di Papua. Untuk membantu dan terus itu membantu Papua menyiapkan helikopter dan yang dijaya ke Tolikara. Sebenarnya tahun 2023 dan kemudian menjadi inisiatif DPR. Ini DPR bukan pemerintah ya. Inisiatif DPR dan kemudian di bulan Juli kalau saya tidak salah 2023 dan kalau inisiatif DPR oleh baliknya itu bagi multi partai semua ditujui pemerintah mas polri kemudian dari keuangan dan kumham kepala kantor ini desa tertinggal bulan September untuk membahas tentang ini. Kita harapkan selesai dalam masa singkat itu. Tapi kemudian survei sudah dikirim berikut tim datang ke masalahnya kepada dia. Tapi undang-undang yang respon adalah IPR dan kemudian pemerintah membuat survei September dan kemudian kedua ini apa masalah masa jabatan ini juga ada pemerintah dari mereka sepakat dari mereka 8 dari 2 tahun justru berkurang dari 6 kali 3 tahun. Dan yang ketiga, undang-undang ini belum selesai saja. Situasi keamanan baik. Kita menangkap aspirasi. Maka kemudian kita hadir, kami undang, dan kemudian berdiri 8 atau 2 tahun. Tapi silakan menjadi paripurna. Saya kira itu masih banyak. Assalamualaikum. Kepada para pembicara dan juga moderator. Ibu. Apresiasi kami sampaikan kepada Ibu Ibu yang menyampaikan kehormatannya di hadapan kita semua. Izin Ibu Maria Nakapuri, Ketua Bidang Luar Negeri PBB Indonesia. Untuk sesi pertama ini, dari yang bisa terima. Ibu, saya sekolah tentang teknologi yang sudah dimulai dan sebelum saat ini kita tahu ketika Android membuat satu mesin yang bisa dipikir yang memecahkan sebenarnya didorong oleh apa pertarungan geopolitik juga Perang Dunia Kedua ada serangan Nazi terhadap Sekutu yang sangat intens dan sangat strategis juga dan Sekutu banyak kalah di berbagai tempuran kenapa tidak bisa memecahkan kubur yang dikirim oleh Thank you.